Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV di mana Bamboy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy dengan satu like dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, Abang Boy bagi warning awal-awal, kalau ada di antara korang yang cepat trigger pasal penyiksaan, assault dan Abang Boy nasihatkan untuk korang tengok video Abang Boy yang lain. Disebabkan kes hari ni agak berat guys, Abang Boy akan menggunakan kata-kata sikatan untuk tak buat Abang YouTube marah. Video ni adalah bertujuan untuk dijadikan iktibar dan peringatan kepada kita semua, terutamanya kepada anak-anak gadis remaja yang di luar sana ataupun ibu bapa yang punya anak remaja, untuk sentiasa berhati-hati. So, viewer discretion is advised. Hari ni Abang Boy akan kupas kes pasal seorang lelaki tua yang buang tabiat guys. Kisah pasal orang tua kutuk yang tak sedar diri dan juga kisah pasal survival. Kes ni tak adalah famous macam Jeffrey Dahmer, tetapi dia punya crime tu, hui, Abang Boy baca mendidih mat. Dia punya crime tu satu hal, yang lagi panas statement yang dibagi selepas dia ditangkap. Rasa nak chok slam je orang tua ni. Hei, tua tak tua, korang nak tahu? Ha, korang stay tune, kita usah intro dulu. Abang Boy nak memperkenalkan dekat korang seorang lelaki warga emas yang bernama John Thomas Jamelski. Sekali imbas, pakcik ni macam orang biasa je. Tetapi dia punya tabiat buruk, iaitu seorang pengumpul barang-barang. Dia adalah seorang hoarder. Kalau ikut dictionary, seorang hoarder ni adalah pengumpul barang-barang. Bukan setakat barang-barang antik je tau. Dia kumpul apa saja barang. Newspaper, plastik bag, kasut, ton botol air dan macam-macam lagi lah. Dia tak nak buang barang-barang ni sebab dia rasa sayang, dia rasa rugi nak buang. Sifat hoarder ni adalah antara sebab dia melakukan jenayah ni. Okey, John dilahirkan pada DeWitt, New York pada tahun 1935. Dia adalah anak tunggal dan dibesarkan dalam keadaan normal je. Dia tak didera, tak mengalami trauma semasa kecil, tetapi dia ni pelik sikit. Dia susah sangat nak bergaul dengan orang. Social skill dia memang out lah senang cerita. Semasa masuk sekolah menengah, keadaan makin jadi susah untuk John. Dia selalu menjadi target pembuli disebabkan dia ni pelik gila kot. Dia selalu pakai baju yang sama je ke sekolah, berbau busuk dan muka berjerawat. So memang macam budak-budak nerd lah senang cerita. Memang hari-hari dia dibuli, kena pukul, kena paut duit dan macam-macam lagi lah. John telah diberi nama nickname James Jamelski. James ni bermaksud kuman dan nickname ni melekat sepanjang zaman persekolahan dia. Tetapi semuanya menjadi lebih baik selepas dia habis sekolah dan dia sambung belajar dekat kolej. Dia berjaya mendapat bachelor degree. Dia kemudiannya berkhidmat sebagai seorang askar dan di sinilah John boleh dikatakan mengubah hidupnya. Menurut John sendiri, yang dia mempunyai ramai kawan dalam askar dan tak lagi malu, dia dikatakan improve dia punya social skill. Dia ada ramai awek pada masa ni, kira macam playboy lah senang cerita. Katanya lah, ini semua menurut John sendiri tau. Tak tahulah Abang Boy, selepas Abang Boy baca pasal kes ni kan, tak tahulah sama ada benda ni boleh percaya ke tak. Nanti korang bagi tahu macam mana. So selepas dia tamatkan perkhidmatan dia pada tahun 1959, dia telah bertemu dengan cinta hatinya yang bernama Dorothy Richmond. Dan tak berapa lama selepas tu, dia pun berkahwin. Dan hasil daripada perkahwinan ni, mereka dikurniakan 3 orang anak lelaki. Tak banyak yang terjadi pada masa ni. Mereka sekeluarga hidup macam orang normal je. Anak-anak John membesar seperti kanak-kanak normal. John bekerja di sebuah supermarket dan isterinya pula bekerja sebagai seorang guru sekolah. Selama bertahun-tahun mereka hidup seperti keluarga normal. Akan tetapi situasi ni semuanya berubah pada tahun 1988 selepas Dorothy, isteri John, mengidap kanser. Disebabkan penyakit ni, Dorothy tak boleh nak bergerak sangat. Dia berhenti kerja dan sentiasa berbaring dekat atas katil je. Bedridden lah senang cerita. Kalau orang normal macam kita ni lah, kalau isteri kita jatuh sakit, mungkinlah kot kita akan bersedih. Mungkin juga kita akan menjaga isteri kita dengan baik-baik. Mungkinlah kan. Tetapi korang nak tahu tak apa yang si John ni buat? Memang buang tabiat habis guys. Dia start dress up macam budak-budak muda weh. Tak cukup dengan tu, dia siap cakap macam budak-budak remaja. Mula berkawan dengan remaja, dia siap layan hip hop tu. Memang midlife crisis habis weh. Nak tahu tak apa yang lagi jijik pasal orang tua ni? Dia siap ada awek yang berumur 16 tahun lagi.
John yang pada masa ni berumur 53 tahun tau. Huh, pedo siap. Alasan bangang dia adalah isteri dia tak boleh lagi memuaskan dia. So, dia mencari kepuasan pada orang lain. Si John ni dengan awek dia telah mengadakan hubungan seksual beberapa kali. Dalam kepala otak si John ni, dia tak melakukan apa-apa salah pun. Sebab benda ni adalah persetujuan di antara pasangan kekasih. Gila tak gila lah orang tua ni. Dia bertindak untuk mengajak awek baru dia untuk berpindah ke dalam rumah je. Mula-mula tu dia sorok-sorok lah daripada wife dengan keluarga dia. Tapi duduk serumah kot Hanat, takkanlah orang tak tahu. John mendapat tertangan hebat daripada anak-anaknya sehingga kan anak sulungnya yang bernama Brian menumbuk muka John. Padan muka, ambil ubat. Dan disebabkan ini, John telah menamatkan hubungannya dengan remaja yang berumur 16 tahun tu. Ingatkan habis kat situ je. Tak guys, inilah permulaan segala-galanya. Orang tua ni still tak puas hati lagi guys. Dia merasakan yang dia layak mendapat layanan daripada perempuan. Nafsunya perlu dipuaskan. Oleh kerana isterinya tak mampu lagi memuaskan John, so dia berfikir yang dia kena cari dekat tempat lain. Dia cakap kalau hubungan dia dengan aweknya dihalang disebabkan family dia tahu, next time hubungannya tak akan ada seorang pun yang tahu. Pada Oktober 1988, keadaan kesihatan Dorothy bertambah buruk dan sekarang ni dia completely bedridden. Dah tak boleh nak bangun dah. Dan pada masa ni, anak-anak John dah berpindah keluar daripada rumahnya. Dah ada keluarga sendiri lah senang cerita. John fikir ini adalah masanya yang sesuai untuk mendapatkan girlfriend yang baru. Tetapi ada satu benda yang berubah. John dah tak nak dah mengayat ke, belanja makan ke, berdating ke, semua tak nak. Dia dah tak nak buang masa dah jatuh cinta bagai. Dia nak kidnap terus guys. Pada 17 Oktober, John sedang bersiar-siar dengan kereta klasiknya dan ternampak seorang remaja perempuan. Okey, disebabkan mangsa-mangsa si John ni adalah di bawah umur dan masih hidup, nama mereka telah dirahsiakan. So untuk video kali ni, tak ada gambar-gambar mangsa ya guys. Tapi untuk kisah ni, abang buatkan bagi nama sabaran lah, nama iname. Okey, nama remaja perempuan ni kita namakan Kristen lah. So si John ni nampak Kristen ni yang pada masa tu umur 14 tahun dekat tepi jalan. Kristen ni dalam perjalanan nak balik ke rumah dari keluar berjalan-jalan dengan kawannya. Tiba-tiba si John ni berhenti dekat sebelah Kristen dan offer Kristen untuk menghantarnya balik ke rumah. So dipendekkan cerita, Kristen pun masuklah dekat dalam kereta tu. Tak tahulah apa-apa macam mana dia boleh berani menumpangkan lelaki yang tak dikenali. Mungkinlah si John ni mulut manis ke, muka innocent ke, tapi tak tahulah. So okay, cerita dia Kristen dah masuk dalam kereta. John pun terus memandu ke rumah mak John tau. Bukan ke rumah Kristen seperti yang dijanjikan. Si John ni dah prepare satu bilik untuk dia simpan mangsanya dekat rumah mak dia. Dia dah prepare awal-awal dah guys. Dan sejurus selepas si John ni berjaya bawa Kristen kat dalam rumah tu, dia terus menekuk mulut Kristen dengan sapu tangan yang mempunyai cairan klorofil. Selepas Kristen tak sedar diri, John bertindak untuk menanggalkan pakaian Kristen dan mengheret Kristen ke sebuah bilik bawah tanah. Di situlah John telah menggari dan mengikat leher Kristen ni menggunakan rantai besi. Bila Kristen ni buka je mata, sedarkan diri, kelihatan John ada di sebelahnya. John mengatakan mulai hari ni, Kristen adalah hamba seks bilik John. Dan selepas tu, Kristen telah DR berkali-kali sampailah si John ni puas. Lebih kurang dalam setahun lah Kristen dekat dalam bilik kurungan kecil tu. Pada tahun 1989, John telah pindahkan Kristen dekat tempat baru. Sebenarnya John telah membina sebuah bilik bawah tanah dekat rumahnya sendiri. Dia panggil bilik tu sebagai The Sex Dungeon. Dekat dalam bilik tu hanya ada cushion je untuk dijadikan tilam, satu baldi untuk toilet, tak ada elektrik dan tak ada saluran air. Makanan akan dibawa sekali sehari. Dan Kristen hanya dibenarkan untuk mandi sekali seminggu menggunakan air pipe dekat belakang rumah dia. Di sekitar rumah John ni, John telah membina pagar yang tinggi untuk menghalang mata-mata yang memerhati. Disebabkan John ni memang dah dilabelkan orang aneh oleh jiran-jiran dia. Bukan aneh macam kita tau. John ni super aneh. So lain, tak sama macam kita. So disebabkan ini, tak ada seorang pun yang mempersoalkan kenapa dia bina bilik bawah tanah tu. John mengatakan yang dia sebenarnya membina bomb shelter, bilik perlindungan kalau apa-apa terjadi. Kalau ada bom ke, apa ke, tornado ke. Salah seorang anak John yang bernama Brian tu, dia sendiri membantu John dalam pembinaan bilik tu. Ada link dekat description kalau korang nak tengok keadaan bilik tu. Memang barai man. Serius abang boleh cakap. Abang boleh tak tahu macam mana orang boleh tinggal kat dalam bilik tu berbulan-bulan. Ada yang sampai bertahun guys kena kurung ke dalam tu. Dengan sejuknya, dengan tak ada aliran udaranya. Dan mereka semua disimpan dalam keadaan berbogel tau.
Oh, gila betul. Korang mesti terfikir, takkanlah Kristen ni tak pernah nak cuba melarikan diri. Sebenarnya, John telah menggugut Kristen. Kalau dia melawan, kalau dia menjerit, kalau dia tak ikut cakap John, dia akan mencederakan family Kristen, terutamanya adik Kristen. John mengatakan yang dia bekerja untuk satu organisasi jenayah pemerdagangan manusia. Dalam organisasi ni, memang ada orang-orang yang powerful lah. Ahli politik, pelakon, polis, semua ada connection. John ni punya gila. Dia even pergi dekat rumah Kristen ni dan berlakon menjadi wakil kepada tuan rumah untuk check keadaan rumah. Mak Kristen sendiri membenarkan John ni untuk masuk ke dalam rumah dan tangkap beberapa gambar rumah. Dan siap tangkap gambar mak dengan adik Kristen lagi. Dan gambar ni kemudiannya ditunjuk dekat Kristen. Huh, manalah Minah tu tak cuak. Goyang tu. Sampai macam tu sekali dia buat. Budak umur 14 tahun memang senang lah kot dia nak takut-takut kan. Dia even menyuruh Kristen untuk memanggilnya master. Tapi kan, korang nak tahu tak apa benda yang sick pasal Mamat John ni? Setiap kali selepas dia merogol Kristen, dia dan Kristen kena baca Bible. Nak tahu sebab apa? Okay, get this. Dia mengatakan yang Kristen ni berdosa sebab menggoda John untuk mengadakan hubungan seksual dengan dia. Dan mereka berdua perlu mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Gila betul Mamat ni. Lama kelamaan yang si John ni tiba-tiba sayang pula dekat Kristen ni. Dia betul-betul percaya yang Kristen ni dah jadi girlfriend dia. Dia even pergi holiday lah siap. Dia pergi ke California berdua. Dalam pada masa ni, Kristen langsung tak cuba untuk melarikan diri ke apa ke. Dia ikut je John. Punyalah takut. Dan selepas balik daripada bercuti ni, John decide untuk melepaskan Kristen. Macam tu je. Elok je lepas diorang landing, John terus cakap, okey, kau dah dilepaskan. Baliklah ke rumah kau dan jangan bagi tahu siapa-siapa pun apa yang berlaku. Korang nak tahu tak berapa lama si John disimpan Kristen? Kristen telah dijandikan hamba seks selama 3 tahun guys. Sampai Minah ni berumur 17 tahun weh. Minah ni punya takut sampaikan masa dia dilepaskan oleh John, dia tak pergi pun buat report polis. Even mak ayah dia pun, dia tak bagi tahu pun apa yang jadi. Kristen hanya bagi alasan yang dia melarikan diri untuk tinggal dengan kawan-kawannya. Sebab masa dalam tahanan, John ni ada menyuruh Kristen untuk menulis surat mengatakan yang dia okey dan dia akan balik bila dia rasa nak balik dan jangan risaukan dia. John even bagi si Kristen ni call rumah dia untuk mengatakan yang dia okey. So selepas daripada Kristen ni, John bertenang kejap. Dia hidup macam biasa. Tak ada nak pergi cari mangsa ke apa ke, dia relax je. Okey kejap. Ada satu benda yang Bobo terlupa nak bagi tahu. Si John ni sebenarnya adalah seorang jutawan weh. Dia dapat duit ni semua selepas dia invest dekat dalam real estate. Tapi dalam pada masa yang sama, dia punya kedekut tu tak boleh buat bincang weh. Dia selalu dilihat mengutip tin dan botol kosong untuk dijual. Dan dia ni ada hobi mengumpul barang-barang. Macam Abang Boy cakap tadi, hoarders, jenis sayang nak buang barang-barang. Si John ni memang jenis macam tu. Rumah dia penuh weh dengan botol-botol kosong, newspaper, even sampah-sampah pun penuh dekat dalam rumah dia. Semua ni jadi lebih teruk tau. Dulu dia ada juga benda macam ni, tapi dia jadi lebih teruk selepas bini dia jatuh sakit. Okay, kita back to the story. Pada malam 31 Mac 1955, John sekali lagi menaiki kereta klasiknya dan memandu di area pinggir bandar di mana dia melihat seorang gadis 14 tahun sedang berjalan jalan dekat tepi jalan. Dia tak berniat pun nak kidnap orang pada masa tu. Dia selalu keluar malam-malam sebenarnya untuk collect tin, botol-botol kosong untuk dijual. Dan secara kebetulan je, kita panggil budak ni sebagai Michelle lah. John ni pun berhentilah dekat tepi jalan dan offer Michelle ni untuk menumpangkan dia ke mana saja yang dia nak pergi. Michelle ni pula baru je lari daripada rumah. So tanpa berfikir panjang, dia pun teruslah naik kereta John. Dan dalam kereta, John meminta tolong kepada Michelle untuk deliver barang untuknya. Dan John akan membayar Michelle ni dengan sedikit imbuhan lah. John cakap barang tu ada dekat dalam basement rumahnya. Budak ni pun setuju bai. Abang Boy macam tak boleh brain weh. First kau berjalan malam-malam dekat area sunyi. Lepas tu orang yang kau tak kenal tiba-tiba offer nak tumpangkan kau. Okay, second dia nak bawa kau pergi basement dia weh. Kau ikut je. Like seriously lah. Kau tak takut ke gila? Budak tu ikut John pergi kat basement rumah dia dan masuk kat dalam bilik bawah tanah tu. John cakap barang tu ada dekat dalam bilik selepas daripada terowong ni. Dan bila dia masuk je, John tanpa membuang masa terus kunci bilik tu dan membiarkan Michelle semalaman dekat situ. Michelle menjerit, menangis, baling-baling barang, tendang-tendang pintu. Tak jadi apa weh. Pada keesokan harinya, John datang dan segala penderitaan yang dilalui oleh Kristen berulang lagi. Sekali lagi, John ugut Michelle sama seperti dia ugut Kristen.
Dia cakap dia daripada organisasi kidnap orang, dia jual orang dan so on lah lebih kurang. Dan sekali lagi taktik John berjaya membuat Michelle ni ikut semua arahan John. Setiap hari selama lebih kurang 4 jam John akan meluangkan masa dengan Michelle. Dan sekali lagi John berjaya dapat tahu address si Michelle ni. Dia berlakon sekali lagi menjadi wakil tuan rumah dan berjaya ambil gambar rumah dan family Michelle. Semua ini hanya untuk menggugup Michelle supaya patuh kepada dia. Dia cakap kalau Michelle melawan, John akan menyuruh kuncu-kuncunya untuk membunuh dan menyeksa keluarga Michelle. Kali ni John membuat rakaman video kot masa yang dia spend dengan Michelle. Ada klip video di mana John dan Michelle ni menari depan kamera dengan wajah yang happy gila kot. Michelle telah dikurung dekat dalam dungeon tu selama setahun lebih, 13 bulan lah, dan akhirnya Michelle telah dilepaskan. John telah menutup mata Michelle dan drop dia dekat rumah keluarga. Kali ni Michelle dan mak dia pergi dekat balai polis untuk buat laporan. Akan tetapi disebabkan Michelle ni pernah ada rekod penyalahan guna dadah dan dia ni selalu lagi daripada rumah, polis mempersoalkan kredibiliti laporan ni dan akhirnya kes tu tak diambil serius pun. Tak ada siasatan yang dibuat. Michelle ni sebenarnya takut gila kot. Sebab dia betul-betul percaya yang John ni memang kerja kidnap orang. Dan beberapa kali juga dia dan maknya dapat melihat kereta yang tak dikenali parking dekat seberang jalan rumahnya. Dan mamat dekat dalam kereta tu duduk je kat dalam kereta selama beberapa jam. Hei, lagi goyang lah Minah ni. Pada 31 Ogos 1997, John sekali lagi keluar untuk mencari mangsanya. Dan pada hari inilah dia bertemu dengan seorang wanita warga negara Vietnam yang berumur 53 tahun. Wanita ni tak tahu sangat cakap orang putih pun. Yes, no, thank you, you welcome. Ha, itu je lah kot. Dia telah memaksa wanita tu masuk dekat dalam kereta dan John kemudiannya membawa wanita tu dekat dalam rumah kosong dan di situlah dia telah wanita tu. Selepas dia puas, dia kemudiannya telah mengikat wanita tu dan membawanya ke dungeon bawah tanah dan di sinilah wanita tu dikurung selama lebih kurang 9 bulan. Tetapi dengan wanita ni, John buat cara lain sikit tu. Setiap malam, selepas John dah habis bayar bil air, dia keluar dan memainkan recording suara wanita yang tengah menjerit-jerit kesakitan. Setiap malam guys, dia even letak skeleton berhampiran dengan katil tempat wanita tu tidur. Memang dia pakai psikologi lah untuk membuat wanita ni patuh dengan dia. Sampai macam tu sekali guys orang tua ni. John juga dikatakan lebih mengganas daripada mangsa-mangsa sebelumnya. Ada sekali tu John memukul wanita tu dengan sangat-sangat kuat dekat telinga sehinggakan telinga wanita tu berdarah weh. Gegendang telinga wanita tu terkoyak dan sampai ke hari ni wanita tu pekak di sebelah. Dan selepas 9 bulan John melepaskan wanita tu. Huh, macam tu je. Dia drop wanita tu dekat bus stop dan bagi $50 untuk tambang dan belah macam tu je. Yang buatkan abang boy panas adalah wanita ni terus buat report polis weh. Tetapi disebabkan wanita ni tak tahu nak cakap orang putih sangat, tak ada siasatan lanjut dijalankan. Kes ni terbiar macam tu je. Sama juga dengan kes Michelle. Kalaulah polis bertindak selepas menerima laporan tu, rasanya John tak akan kidnap sampai 5 orang weh. Pada tahun 1998, isteri John meninggal dunia akibat kanser yang dihadapinya. John mengatakan yang dia terlampau sedih sehinggakan dia tidak lalu makan dan dia tidak lagi menguruskan dirinya dengan betul. Katanya lah, ingatkan ini adalah pengakhiran perangai buruk si John ni. He, memang taklah cerita dia. Pada 19 Mei 2001, John seperti biasa drive kereta malam-malam dan dia telah bertemu dengan seorang wanita yang berumur 26 tahun. Menurut John sendiri, wanita tu mengingatkan John kepada mendiang wife-nya. Dia memberhentikan keretanya di sebelah wanita tu dan offer untuk menghantarkan dia pulang. Wanita tu sebenarnya di bawah pengaruh dadah pada ketika itu. Kebetulan pula pada masa tu cuaca sejuk gila. So wanita ni pun bersetuju jelah. Disebabkan wanita ni berada dekat dalam pengaruh dadah, dia boleh tertidur mat dekat dalam kereta. Memang senang gila lah kerja si John ni. Bangun-bangun je, wanita tu dah berada dekat dalam bilik kurungan tanpa seurat benang. Kakinya telah diikat dengan rantai besi selama berbulan-bulan ya. Setiap hari, wanita tu dijadikan hamba seks John. Tetapi kali ni lain sikit. Walaupun si John ni dah ugut macam-macam benda, ugut benda yang sama, wanita tu melawan guys. Dia punya melawan tu bagai nak gila. Setiap kali John ni datang untuk dia, dia akan menendang, menumbuk, mencakar John. Memang tak mengaku kalah weh. Setiap malam dia akan menumbuk dan menendang pintu dan dinding tempat kurungan tu. Akhirnya selepas 2 bulan, John dah malas dah. Dia dah give up sangat lah. Setiap kali dia kena bergelut dengan perempuan ni hanya semata-mata untuk dia bayar bil air. Memang tak worth it lah. Dan last-last dia melepaskan wanita tu. Dia tutup mata wanita tu dan drop dia berhampiran dengan area tempat dia kidnap wanita tu. Wanita tu memang tak buang masa guys, terus buat laporan polis. Akan tetapi sekali lagi terjadi,
Polis buat sadin je bro. Sebab dia sama juga. Disebabkan sejarah wanita ni pernah ditangkap dalam penyalahan gunaan dadah, polis mempersoalkan kredibiliti laporan ni. Dalam last case ni bersawang tanpa ada apa-apa siasatan. Wanita tu memberikan semua detail kot pasal John. Kereta apa yang dibawa, rupa John macam mana. Dia bagi gambaran terperinci pasal bilik bawah tanah tu. Tetapi polis buat tak tahu je weh. Last-last dia orang tutup kes. Macam tu je. John ni pun pandai. Pada setiap mangsa John ni, dia bagi nama lain-lain. Ada yang Matthew lah, ada yang James lah, ada David. Semua nama lain-lain. Pada 22 Oktober 2002, John sekali lagi mencari mangsanya dan dia telah berjumpa dengan seorang gadis berkulit hitam yang berumur 16 tahun yang bernama Mika. Modus operandi yang sama. Offer tumpangkan kereta, lepas tu offer untuk bayar duit untuk deliver barang dan kemudiannya dikurung dekat bilik bawah tanah tu. Sama je. Tetapi ada lain sikit dengan Mika ni. Dalam Mika ni dikurung, dia berjaya menagih kepercayaan John ni sehinggakan John percaya yang Mika ni dah jatuh hati dengan dia guys. Memang betul-betul macam pasangan kekasih. Mika diberi kebebasan untuk tinggal dekat rumah bersama John. Macam Bambu cakap tadilah, sepasang kekasih weh. Sehinggakan John bawa Mika ni keluar dating dekat karaoke bar. John ni memang betul-betul confident yang Mika ni takkan melarikan diri. Korang nak tahu tak John ni punya angan-angan? Dia plan untuk bawa Mika ni bersama-sama menghadiri dia punya high school reunion. Dia nak show off girlfriend baru dia dekat kawan-kawan yang sebaya dengan dia. Masa ni umur John dah 60 tau. Tak ke gila orang tua ni? Kau nak show off dekat kawan-kawan sebaya kau? Umur 60 tahun kot. Girlfriend kau berumur 16 tahun. Weh, tu dah kira pedo lah siap. Selama 6 bulan Mika di bawah pengaruh John. Kalau nak ikutkan, Mika boleh je melarikan diri. Akan tetapi, Mika percaya yang si John ni adalah ahli pemerdagangan manusia. Dan dia takut kalau familynya di apa-apakan oleh John dan kucu-kucunya. So Mika sebenarnya menunggu masa je mencari peluang untuk melepaskan diri. Akhirnya selepas 6 bulan, dia berjaya mendapat peluang itu. Pada 8 April 2003, seperti biasa, John akan keluarlah malam-malam untuk collect botol-botol untuk dikitar semula. Tapi pada hari itu, dia collect banyak gila kot. Dan disebabkan ini, dia minta tolong Mika untuk menolongnya mengangkat botol-botol tu dan ikut dia sekali pergi ke pusat kitar semula. Sesampainya diorang dekat pusat kitar semula tu, Mika berjaya memujuk John ni untuk membenarkannya membuat satu panggilan telefon. Bila John ni tanya, kau nak call siapa? Mika cakap yang dia nak call gereja untuk bertanyakan soalan mengenai Bible. Oh, John boleh percaya, Mat. Bangang juga orang tua ni sebenarnya. Mika terus call kakak dia. Sejurus je kakak dia angkat call, Mika terus menangis-nangis weh. Dia bagi tahu apa yang terjadi dekat dia selama 6 bulan dalam kurungan si John ni. Tak sempat kakak dia nak tanya dia dekat mana, Mika terus letak telefon. Oh, kakak mana tak panik, Mat? Yelah, adik yang dah hilang berbulan-bulan tiba-tiba call dan bagi tahu yang dia kena kidnap. Lepas tu tak bagi tahu pula dia dekat mana. Huh, kalau aku pun panik. Mujurlah kakak dia bijak. Dia trace balik panggilan tu dan dia dapat tahu yang Mika ni call daripada sebuah pasaraya. Dia call balik nombor tu dan seorang pekerja daripada kedai tu angkat. Kakak Mika ni terus bagi tahu dekat pekerja tu apa yang terjadi dekat Mika dan menyuruh pekerja tu untuk mencari adiknya. Secara kebetulan, pekerja tu ada terdengar yang John dan Mika akan pergi ke sebuah kedai berhampiran untuk beli barang-barang. Pekerja tu terus call polis weh dan bagi tahu apa yang terjadi. Tak berapa lama kemudian, sampai-sampai je polis dekat kedai tu, dorang dapat tim John dan Mika berpegangan tangan. Sejurus je si Mika ni nampak polis, Mika terus melepaskan tangannya dan berlari ke arah polis sambil mengatakan yang orang tua ni telah kidnap dia. Muka John terus berubah weh. Terkejut habis. Sebab dalam kepala otak orang tua gila ni, Mika adalah awek dia. Dia macam tak boleh percaya yang Mika dah betray dia. Maka tertangkaplah orang tua kutuk tak sedar diri ni. Semasa sesi soal siasat, diorang pun tanyalah kat Mika apa yang terjadi. Inspektor polis ni terkejut gila kot. Dia bukan terkejut sebab apa yang terjadi kat Mika. Dia terkejut sebab dia pernah dengar cerita yang sama. Polis ni adalah polis yang sama yang handle kes wanita umur 26 tahun tu. Tapi pada masa tu, dia tak percaya apa yang wanita tu bagi tahu sebab dia ingatkan wanita tu dekat bawah pengaruh dadah. Tetapi kali ni, saksi dekat depan mata kot. Dia terpaksa percaya. Polis tanpa membuang masa terus gegar rumah si John ni. Dekat sinilah diorang jumpa bilik bawah tanah tu. Diorang sebenarnya risau, takut-takutlah si John ni ada lagi mangsa yang dikurung dekat situ. Sebab menurut Mika, setiap malam dia akan mendengar suara wanita menjerit. Tak berapa lama selepas tu berita pasal dungeon ni diketahui oleh media dan memang viral lah kes tu. Time ni polis percaya yang mangsa si John ni hanya dua orang je. Mika dengan mangsa yang sebelumnya yang berumur 26 tahun tu. Dan si John ni pula tak buka mulut.
Selepas disoal siasat pun, dia tak mengaku bersalah pun. Dia still mengatakan yang Mika adalah awet dia. Dia tak mengurungkan Mika dan Mika dengan rela hati tinggal bersama-sama dengannya. Polis rilis video footage dekat dalam bilik bawah tanah tu kepada media. Time ni lah, seorang demi seorang, masa John tampil memberikan laporan polis tentang apa yang diorang dah alami. Start daripada mangsanya yang pertama pada tahun 1988 tu, hinggalah mangsanya yang terakhir. Selama 15 tahun dia telah kidnap dan menyiksa 5 orang mangsa. Tetapi polis yakin ada lagi ramai mangsa John ni. Cuma mereka tak mau tampil ke depan. Sebab dalam masa 15 tahun tu, ada gap tau. Ada yang 2 tahun gap, ada yang 4 tahun gap. So disebabkan John sendiri pun tak nak mengaku, kita takkan tahu pun berapa bilangan mangsa sebenarnya si John ni. John telah diinterview oleh wartawan dan John defend dirinya dengan mengatakan yang dia tak bersalah pun. Apa benda yang dicakap dekat dalam interview tu? Serious weh, mendidih dengar. Dia mengatakan yang semua mangsa-mangsa dia ni sebenarnya ingin bersama dengannya. Dia menjaga mereka sebaik mungkin. Dia mengatakan yang dia bagi tempat tidur, dia bagi makan, dia cukupkan segala keperluan asas dan dia tak pernah memukul mangsa-mangsanya. Dia juga mengatakan yang setelah isteri dia mengidap kanser dan tak lagi berupaya memuaskan nafsunya, dia entitled, dia diberi hak untuk memuaskan nafsunya bersama perempuan lain. Dia sendiri cakap yang isterinya membenarkan dia untuk mencari kepuasan bersama perempuan lain. Dia kata dia tak pernah kidnap perempuan-perempuan ni semua. Ini ayat dia sendiri . Dia beranggapan yang satu-satunya kesalahan dia adalah melakukan zina dengan perempuan lain selain daripada isterinya. Itu je. Macam Abang Boy cakap tadi, dia beranggapan yang semua mangsa-mangsanya bersetuju dan ingin bersama-sama dengannya sebab diorang cintakan dia. Gila mat dia ni. Dia bukan buat alasan tau. John memang betul-betul percaya yang diorang ni semua jatuh hati dengan dia. Kan masa mula-mula dia culik Kristen tu dan dia kurung dekat bilik yang kecil. Dia kata disebabkan ini, dia bina sebuah dungeon yang lebih besar, selesa dekat bawah rumah dia, semata-mata untuk memberikan keselesaan untuk kekasih hatinya. Hoi, mind blown siak dia ni. Sampai ke hari ni John Jamalski tak mengaku bersalah pun atas apa kesalahan yang dikenakan atasnya. Dia even mengatakan dia adalah mangsa sebenar dalam kes ni. Dia adalah orang yang baik dan menjaga semua gadis-gadis tu dalam keadaan baik dan melepaskan diorang tanpa ada kehilangan nyawa. Disebabkan ini, John percaya yang mahkamah akan menjatuhkan hukuman yang ringan ke atasnya. Bersihkan taman ke, buang sampah ke, potong rumput ke, macam itulah lebih kurang. John telah menerima 5 pertuduhan menculik ke atasnya. Pendakwa raya dah ada segala bukti. Semua dah cukup dah, dengan gambar-gambarnya, dengan videonya, dengan keadaan bilik bawah tanah tu. Segala bukti-bukti semua dah ada lah, senang cerita. Diorang nak menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya ke atas John. Akan tetapi disebabkan beberapa mangsa John ni tiba-tiba kecut perut last minute, diorang tak nak menceritakan balik pengalaman diorang dalam kandang saksi di hadapan media dan semua orang. So pendakwa raya buat deal dengan John. Dia suruh John ni mengaku bersalah dan melepaskan semua harta milik John. Semua harta tu akan dilelong dan duit tu akan dibahagikan kepada 5-5 mangsa John. Akhirnya John telah menerima hukuman 18 tahun penjara je. Dan bulan 12 tahun ni, John akan berpeluang untuk menerima parol dan ada kemungkinan John akan dilepaskan kalau dia berjaya untuk meyakinkan parole officer yang dia dah berubah menjadi baik. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.